Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Umi Ghaisifa. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat granny square dengan pola yang paling mudah untuk pemula. Seperti ini hasilnya, hanya dengan menggunakan DC-DC dan chain saja, yang pastinya sangat mudah untuk pemula. Granny square ini nantinya akan saya gabungkan untuk dijadikan tas di video selanjutnya. Untuk yang mau tutorialnya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya ada pemberitahuan saat saya mengupload video tutorialnya nanti. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Langsung saja kita ke tutorialnya. Alat dan bahan yang disiapkan yaitu benang rajut polikilap ukuran D27, hakpen tulip gold ukuran nomor 4, korek untuk merapihkan sisa benangnya nanti. Untuk order benang dan alat merajut lainnya, nanti linknya akan saya simpan di deskripsi. Bismillahirrohmanirrohim. Awalnya kita buat slip knot atau tali simpul. Lalu 4 rantai. 1, 2, 3, 4 dan slip stitch ke bagian rantai pertama. Selanjutnya untuk putaran pertama kita buat 3 rantai. 3 rantai ini sudah kita hitung sebagai 1 double crochet, lalu buat 2 double crochet di bagian lubang tengah lingkaran rantai, satu lagi double crochet. Nah, seperti ini sudah 3 double crochet. Selanjutnya buat 2 rantai, 3 double crochet di lubang yang sama, dua rantai, 3 double crochet masih di lubang yang sama, dua rantai, terakhir 3 double crochet, dua rantai dan slip stitch ke bagian rantai ketiga di awal ini. Seperti ini hasilnya. Potong benangnya karena akan langsung ganti warna, lalu selipkan ke lubang depannya. Selanjutnya putaran kedua, ambil benang dari salah satu kolong rantai, kait. Selanjutnya buat 3 rantai, 1, 2, 3. Nah, ini sudah dihitung 1 double crochet. Selanjutnya 2 double crochet di lubang yang sama, 1, 2, lalu 1 rantai, 3 double crochet di kolong rantai depannya, 1, 2, 3, 2 rantai, 3 double crochet di lubang yang sama, 1, 2, 3, satu rantai, 3 double crochet di kolong rantai depannya, 1, 2, 3, 2 rantai, 3 double crochet di lubang yang sama, 1 rantai, 3 double crochet di lubang depannya, 2 rantai, 3 double crochet di lubang yang sama, 1 rantai, 3 double crochet di lubang pertama, 1, 2, 3, lalu 2 rantai dan slip stitch ke bagian rantai ketiga di awal ini. Selanjutnya putaran yang ketiga, mulai dari salah satu sudut, kait benang, buat 3 rantai, 1, 2, 3 dan 2 double crochet di lubang yang sama, 1. Selanjutnya 1 rantai, 3 double crochet di kolong rantai depannya, 1, 2, 3, 1 rantai, 3 double crochet di sudut kedua, 1, 2, 3, 2 rantai untuk membuat sudut, 3 double crochet masih di lubang yang sama, 1, 2, 3, 1 rantai, 3 double crochet di kolong rantai depannya, 1, 2, 3, 1 rantai, 3 double crochet di sudut yang ketiga, 1, 2, 3, 2 rantai untuk membuat sudutnya, 3 double crochet masih di lubang yang sama, 1, 2, 3, 1 rantai, 3 double crochet di kolong rantai depannya, 1, 2, 3, 1 rantai dan 3 double crochet di sudut yang keempat, 1, 2, 3, 2 rantai untuk membuat sudutnya, 3 double crochet masih di lubang yang sama, 1, 2, 3, satu rantai, 3 double crochet di kolong rantai depannya, 1, 2, 3, satu rantai, 3 double crochet di sudut yang pertama karena baru diisi dengan 3 double crochet, 1, 2, 3. Selanjutnya 2 rantai dan slip stitch di bagian rantai ketiga di awal ini. Selanjutnya putaran keempat, mulai dari salah satu sudutnya, kait benang, buat 3 rantai dan 2 double crochet di lubang yang sama, 1, 2, lalu 1 rantai, 3 double crochet di kolong rantai depannya, 1, 2, 3, satu rantai, 3 double crochet di kolong rantai depannya, 1, 2, 3, satu rantai, 3 double crochet di sudut yang kedua, 1, 2, 3, 2 rantai untuk membuat sudutnya dan 3 double crochet di lubang yang sama, 1, 2, 3, satu rantai, 3 double crochet di kolong rantai depannya, 1, 2, 3, satu rantai, 3 double crochet di kolong rantai depannya, 1, 2, 3, satu rantai, 3 double crochet di sudut yang ketiga, 1, 2, 3, 2 rantai untuk di tiap sudutnya dan 3 double crochet di lubang yang sama, 1, 2, 3, satu rantai, 3 double crochet di kolong rantai depannya, 1 rantai, 3 double crochet di kolong rantai depannya, 1 rantai, 3 double crochet di pojok yang keempat atau di sudut yang keempat, 2 rantai untuk sudutnya dan 3 double crochet di lubang yang sama. Satu rantai, 3 double crochet di kolong rantai depannya, 1, 2, 3, satu rantai, 3 double crochet di kolong rantai depannya, 1, 2, 3, 3, satu rantai dan 3 double crochet di sudut yang pertama, 1 2 3, lalu 2 rantai untuk sudut pertama ini. Terakhir kita slip stitch ke bagian rantai ketiga yang di awal. Sudah selesai 4 putaran. Seperti ini hasilnya granny square dengan pola yang paling mudah untuk pemula. Semoga mudah dipahami tutorialnya dan bermanfaat buat kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.